Bangganya, Radio dan TV SBC mempersembahkan Bunga Rampai Hari Raya. Dengan tamu undangan Sri Wani Abdul Razak, Dino Alfian Abdul Rashid, Samia Nazir, Hairudin Samsudin, Halimah Yusof, Junana Jumari, Siti Aminah Srega, Zulkasim Daud, dan Haji Hamid Ahmad. Rancangan ini dipanggil Bunga Rampai Hari Raya. Ah, kerana kawan-kawan akan dihiburkan dengan berbagai acara seperti Bunga Rampai. Bukan acara saja yang banyak, tetamu juga ramai dan semuanya berbakat. Fairuz, sebelum tetamu-tetamu kita tunjukkan bakat mereka, apa kata kita tunjukkan bakat kita dulu? Kita? Ya. Boleh itu. Apa kata kalau kita nyanyikan kawan-kawan dengan satu lagu Harry? Setuju tak? Boleh. Silakan. Wajah berseri manis.
Hidangan, teman dan jiran, baju yang indah, pakai rapi, sila
ulang di hari ini adalah orang-orang yang istimewa sekali. Ya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan rancangan kanak-kanak selama ini. Ini kami memperkenalkan Makcik Nona Asia. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan syukur kehadrat Ilahi yang mana kini sekali lagi kita dapat bersama-sama menyambut dan merayakan hari yang mulia ini. Kepada anak-anak di studio dan di rumah, dan walaupun di mana saja anak-anak berada yang sedang menonton rancangan ini, saya ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Ini pula orang yang sering mengiring kami menyanyi dengan piano dan gitarnya, pernah mengubah lagu dan menulis skrip untuk rancangan kanak-kanak. Abang Bahri Rajib. Abang Bahri ucapkan selamat Hari Raya kepada anak-anak sekalian dengan maaf zahir batin dan pesanan Abang Bahri. Hari Raya adalah hari bahagia. Jadi untuk anak-anak sekalian, biasanya bahagia itu akan kita dapati apabila kita bebas dari perasaan dengki dan iri hati. Jadi untuk anak-anak sekalian sempena hari yang berbahagia ini, hindarkanlah perasaan itu demi kita mencapai kebahagiaan. Kak Zla mengambil kesempatan mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, khas Kak Zla tujukan untuk adik-adik yang telah menyertai bengkel kanak-kanak SBC. Tak lupa juga Kak Zla tujukan untuk adik-adik yang meminati rancangan ini. Dengan harapan, rajin-rajinlah belajar dan selamat maju jaya. Acara seterusnya, kami perkenalkan Hairudin dan Salmia. Apa khabar, Din? Selamat Raya, Bubu, Fairuz. Khabar, Salmia. Kalau kawan-kawan nak tahu, Khairuddin dan Salmia ni adalah kawan Bubu dari kecil-kecil dulu tau. Kami sama-sama menjadi ahli bengkel kanak-kanak SBC. Betul tak, Din? Betul tu. Kami sama-sama menyanyi, menari dan berlakon dalam rancangan kanak-kanak TV dan radio. Ya, sampai sekarang pun kami masih lagi bergiat. Sekarang ni kami bukan lagi ahli bengkel kanak-kanak, tapi ahli bengkel remaja TV, betul tak? Betul. Khairuddin dan Salmia datang beraya ni tak bawa oleh-oleh ke? Mesti ada. Pastilah ada. Apa dia? Kami nak mempersembahkan sebuah nyanyian untuk kawan-kawan semua. Betul kan ni? Betul. Ya, terimalah persembahan dari Khairuddin dan Salmia dengan lagu Nikmat Hari Mulia.
kawan-kawan, Fairuz ada seorang kakak tau. Dia ni suka sekali melancong. Ya, inilah dia. Kakak Junaina dengan dunia keliling kita. Khabar Kak Jun. Baik. Selamat raya. Khabar Kak Jun. Ya, terima kasih. Buku pun dengan Fairuz apa kurang. Terima kasih. Sempena Hari Raya Mulia ni, kita tak patut lupakan kawan-kawan yang kurang bernasib baik, kan? Ya tak ya, Fairuz, Kak Jun. Di sini, kita beruntung. Dapat makan sedap-sedap, pakai baju cantik, kasut baru, dan macam-macam lagi. Tapi, ada di antara kawan-kawan kita yang terpaksa berlapar kerana perang, banjir dan macam-macam lagi bencana alam. Sebab tu, adik-adik mesti ingat jangan suka berboros dan jangan buang-buang makanan, ya? Yelah. Yelah, Kak Jun. Fairuz, Kak Jun, sempena Hari Raya yang mulia ni, apa kata kita hiburkan kawan-kawan kita yang kurang nasib baik tu? Bagus tu. Inilah dia persembahan We Are The World atau Kita Serumpun Bangsa. Terlalu patah.
Bagi raya kita ni sampai budak-budak ni aja. Apa khabar? Apa khabar Ju? Apa khabar Pak Amir, Tok Selampit? Ya kawan-kawan, inilah orang-orang yang tersayangi, Tok Selampit dan Pak Amir. Apa khabar semuanya? Selamat Hari Raya semuanya. Ya, selamat Hari Raya kami ucapkan. Bubu tengok Tok dan Pak Amir ni macam dah berkenal lama je, dah berkawan ke? Bobo ni kau orang semua. Aku kan kawan lama dengan dia. Memang lama dah berkenal ni Bobo. Bobo? Ha. Tok ni bukan aja berkawan dengan Pak Amin kau ni. Ha. Kami ni sama-sama seguru. Betul? Betul. Di sekolah mana tu Tok? Ha. Di Sekolah Tinggi Mahamiru di Bukit Siguntang. Ha, kat mana tu? Sekolah tu bukan dapat cari dekat sini Jun. Tak dapat. Di sanalah Pak Amit dengan Tok Selampit ni belajar mengkaji macam-macam cerita dan macam-macam hikayat purba Melayu. Patutlah Tok Selampit dan Pak Amit pandai bercerita. Begitulah Jun, lebih kurang. Tok, tak ada ke cerita yang lucu semasa Tok beraya dulu? Ada, ada nak cerita lucu pula. Ada satu cerita. Cerita ni berlaku pada pagi hari raya di kampung Mak Long Condong. Thank you.
Bulan berpuasa memberi tenaga.
Ada orang belakang minum. Malung, belakang punya. Kami nak baliklah, Malung. Hei, sekejap dia. Kita pun dah makan kuih Malung, ya. Tak luar pun kuih ni, Malung. Malung, kita tunggu dia. Jaga kasih sampai hujung rambut. Ya. Ha, daripada hujung kasih ni mengundang rambut. Bolehlah, Malung, terlebih kurang, ya. Kak Iman pandai. Dahlah, jumlah Malung. Tak maaf. Malung begitu, ya. Kan tadi bagaimana kelakuan anak-anak di kampung Maklum Condong? Macam mana? Bagus tak perangai mereka tu? Tak bagus. Tentulah tak bagus. Kita bahari raya ke rumah orang ni bukan kita nak minta duit semata. Kalau nak duit pun janganlah terang-terang, ya tak? Tapi kita bahari raya ni, anak-anak, khasnya tujuan minta maaf-maafan. Ya kan? Betul-betul, Pak Mik. Tapi sesudah pemaaf-maafan, kalau orang kasih duit, terimalah. Boleh. Ambillah, ya. Mula-mula tolak sikit. Buat-buat tolak, habis ambil pula lah dengan cermat. Janganlah ambil dengan gelojo. Tapi ingat, jangan macam-macam anak-anak tadi. Bukan main gelojo, Pak Amir tengokkan. Makan kuih, ambil masuk kuih dalam kocik semua kan? Itu kira sudah tak baguslah. Perangai tak cantiklah tu, ya tak? Memang kalau ingin lagi pun nak merasa, makan di situ juga. Sikit, ingat. Tapi makan, jangan sampai licin. Beri mangkuk orang pula. Nanti kita dikatakan gelojo pula. Memanglah. Itu kalau makan. Jadi, oleh itu ingat. Perangai-perangai yang tak baik tu jangan kita ikuti. Betul. Itu betul kata Tok. Faham, Tok. Dah, mari kita. Dah tak ada apa-apa lagi nampak? Tok, Pak Amir. Apa pula? Tok dan Pak Amir ni nak ke mana pula? Banyak kena. Dah habis cerita? Dah lah. Kan rancangan ni dah habis. Rancangan dah habis.
Belum lagi, Tok. Belum lagi. Yalah, kita kan dah janji nak nyanyi ramai-ramai sebelum balik. Kata sekejap saja. Taklah. Nak menyanyi? Tak nampaknya. Takkanlah Tok nak disuruh menyanyi. Boleh lah, Tok. Kami jemput semua para jemputan naik ke pentas untuk menyanyi bersama kami. Dipersilakan. Thank you.
Kita saksikan aksi Mat Yoyo. Kalau rindu, jenguk-jenguklah balik di kampung tu. Ha, Yoyo pula kan dah pergi belajar di luar negeri. Dah habis belajar nanti, baliklah dia. Betul tu. Hmm. Janganlah sedih-sedih. Siapa kata kami sedih? Tadi tu dia kata apa? Badan apa? Badan kurus sebab sejati. Ha, itu lagu aja. Tengok, Yaya ada gemuk eh. Dulu gemuk aja. Sekarang dah lebih sikit. Betul bu. Tak ya. Panjang dah lebih sejengkal dah. Lagipun kami ada pengganti. Siapa? Siapa? Abang Sahil. Kami pun suka sekali dapat beraksi dengan adik-adik dengan dalam rancangan ini. Ya. Dan untuk meneruskan acara, terimalah tamu kita hari ini, Rila Mulati. Acara baru, orang pun terima kasih adik-adik. Tapi kalau ada yang baru, yang lama janganlah kita lupakan. Betul tu, yang lama jadi kenangan. Apa kata kalau kita sama-sama menyanyikan lagu-lagu lama Kak Lila sebagai kenang-kenangan? Boleh? Hore! Oh,
saya ada gantung. Tapi sudah tua, badannya bongkok, gigi pun tiada. Gantung sampai songkok, duduk tepi tangga. Kalau dia batuk, hati saya susah. Gantung ruang yang paling penting dalam sebuah rumah. Selain daripada untuk memasak, orang perempuan banyak menghabiskan masa lapang mereka di sini. Sebuah rak-rak dengan mangkuk juga dibuat dengan menepuk dinding ibu dapur. Rak-rak begini dapat menjimatkan ruang, wang dan memudahkan kerja mengemas dapur. Bilik air juga dibuat bersambung dengan ibu dapur. Serambi adalah bahagian paling hadapan sekali. Di ruang inilah biasanya tuan rumah menerima tamu. Tamu yang datang akan duduk menghilangkan penat di ruang ini sebelum masuk ke ruang tamu bagi mereka yang tidak kenal rapat. Tetapi bagi tetamu yang tidak dikenali akan digabung di sini saja. Menarik ya rumah orang Melayu? Pada sekali pandang yang paling menarik sekali pada diri abang tentang rumah orang Melayu ialah bentuknya seperti ditambah-tambah. Ini adalah kerana mereka memang ditambah-tambah. Dan rumah orang Melayu itu dibina secara peringkat-peringkat. Dan kalau kita lihat, rumah orang Melayu selalunya terbagi kepada dua bahagian yang menonjol, ibu rumah dan ibu dapur. Rumah Melayu selalunya adalah rumah jenis panggung, iaitu rumah yang menggunakan stil atau tiang. Jadi ini adalah penting kerana satu yang selalu kita dengar adalah keselamatan daripada binatang buas pada zaman dahulu, banjir dan sebagainya. Tetapi apa yang ada juga yang menyebabkan rumah panggung ini adalah kerana orang Melayu menggunakan bahan binaan kayu-kayan. Dengan menggunakan kayu, kayan jadi hanya sistem palang dan tiang sahaja. Ini dapat